Yang ini kru, saya nggak rai. Dalane macet, tembokne ancuk. Tak kurang ajar, ini ki. PO ini kurang ajar, tambahan. Hey guys, siapa nih yang sebel banget kalau ketemu dengan supir bus yang arogan dan tak menaati aturan nih guys? Selain sering kali berkendara ugal-ugalan, para pengendara bus nakal ini juga sering melawan arah dan mengambil hak pengendara lain di jalan raya. Tapi menariknya nih guys, pada kejadian-kejadian berikut ini, para pengendara bus yang nakal ini mendapatkan balasan dari aksi nakal yang diperbuatnya. Nah, kali ini kita bakalan bahas aksi nekat bus lawan arah yang kena balasan. Tapi sebelum lanjut, kita ingetin lagi nih. Buat yang belum, jangan lupa subscribe channel kita. Nah, kalau udah kayak gini, kapokmu kapan nih, Pak Supir? Gara-gara menghindari kemacetan dan mengambil jalur lawan arah, akhirnya bus ini harus menghadapi mobil Barakuda Brimob yang berada tepat di depannya. Dan kejadian ini terjadi di kawasan Jalan Mongin City, Surakarta nih, guys. Karena jalur sebelah sedang dalam perbaikan, bus yang satu ini akhirnya mengambil jalur lawan arah untuk menghindari kemacetan nih guys. Tapi aksi nekat lawan arah bus ini dihentikan oleh warga setempat yang geram dengan hal tersebut. Dan akhirnya para warga yang marah memaksa mundur bus ini sampai berpuluh-puluh meter sampai tiba di persimpangan jalan. Dong ini kru, saya nggak rai, dalane macet, tenggokne ancuk. Eh? Iya, tak video lagi, tenang aja. Mau buka Facebook kok. Oke bos, siap bos. Tak kurang ajar ini ki. PO ini kurang ajar tambahan. Woi, mundur cak. Woi, mundur cak, mundur. Mundur cak, mundur. Karena sangat geram melihat aksi supir bus yang melawan arah, para warga di daerah ini meluapkan emosinya dengan memberhentikan bus yang melawan arah tersebut nih guys. Dan gak cuman itu, para warga juga membuka paksa pintu, kemudian menyeret keluar supirnya dari dalam bus. Kalau udah kayak gini gimana coba? Gara-gara supir bus nakal yang melawan arah, terlihat beberapa pengendara yang seharusnya bisa berjalan di jalurnya dengan tenang terpaksa bersusah payah menyingkir agar tidak tertabrak nih guys. Dan terlihat salah satu pemotor yang sedang membawa barang bawaan sampai terjatuh menghindari aksi lawan arah yang dilakukan oleh bus tersebut. Ayo, setuju. Ya. Hey!
Coba beri komentar kalian mengenai supir bus tak tahu diri berikut ini nih guys. Meski tidak diketahui secara pasti di mana lokasi kejadian yang satu ini, tapi terlihat dalam video bus ini mencoba putar balik arah di tengah jalan satu arah yang sangat ramai. Lagi-lagi kehebatan driver ojol ditunjukkan pada kejadian berikut ini nih guys. Terlihat ada satu driver ojol yang sedang menghadang laju bus lawan arah sendirian. Karena aksi hadangnya ini membuat sekitar area di jalan tersebut mengalami sedikit kemacetan. Dan terlihat salah satu orang dari dalam bus keluar sambil marah-marah agar diberi jalan. Tapi driver ojol ini masih diam dan menghadang bus nih guys. Hingga akhirnya terjadi keributan antara pihak bus dan driver ojol. Tapi untungnya nih guys, warga setempat yang melihat kejadian ini langsung membantu driver ojol tersebut. Peleng dasi. Kiri. Keproi dasi. Terus. Peleng. Ini nih kalau pengendara bus yang lawan arah lagi kena apes. Terlihat ada satu mobil petugas kepolisian yang memaksa mundur bus Jaya Utama yang melawan arah di salah satu jalan di daerah Demak. Nah, jangan mundur, salting. Demak keras, Lur. Di Jaya Utama dipaksa mundur Pak Polisi. Dan yang satu ini, ada bus Dalim Mas yang sedang kena apes saat lawan arah nih guys. Terlihat dalam video, mobil kepolisian memaksa mundur bus lawan arah tersebut sampai beberapa meter ke belakang. Dan terlihat, para warga sekitar yang melihat kejadian ini langsung mengacungkan jempol kepada pihak kepolisian. Dan kejadian ini terjadi di salah satu jalan di Bojonegoro nih guys. Nah, itu tadi aksi nekat bus lawan arah yang kena balasan. Dan terima kasih udah nonton video kita, jangan lupa subscribe ya guys.